di sini kita ada V80 yang sudah tersetting channel 0-nya ya 16360 dan yang di sini 145 ya channel 0-nya ya. Jadi kita akan cloning semua yang ada di sini biar sama dengan yang sini ya. Caranya tekan function up lalu nyalakan ya, nanti ada tulisan clone ya. Ya. Lalu tekan PTT. Dia akan keluar CL out ya. Yang ini menjadi CL in. Ya. Lalu N ya, artinya sudah selesai. Nah, kita lihat. Ya, sudah sama ya.